Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalau saya mengupload video terbaru, kalianlah yang pertama yang tahu. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke guys, welcome to my channel. Selamat bertemu kembali di kesempatan hari ini di channel Daniel Tunanetra Official. Nah, di video kali ini saya akan memberi tutorial singkat cara memasang pin pada komentar video kita di YouTube. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah dukung channel ini sampai sekarang, dan yang belum silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan info terbaru dari Daniel Tunanetra Official. Oke teman-teman, seperti apa ini tutorialnya? Jangan kemana-mana, saksikan tayangan selengkapnya. Oke guys, sesuai dengan judul di atas, saya akan membuat tutorial cara memasang pin pada komentar YouTube kita. Nah, sekedar info, pin ini berfungsi untuk menandai komentar yang positif ya guys ya. Misalnya kita dikomentari oleh salah satu subscriber atau penonton, misalnya, wah sangat bermanfaat videonya, lanjutkan terus, semoga berhasil. Nah, itu contoh salah satu komentar. Nah, itu kita bisa tandai dengan cara memasang pin gitu ya guys. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Oke, di sini saya tidak menggunakan aplikasi tambahan, jadi di sini saya akan menggunakan YouTube 100% ya guys, kan itu ada itu seperti kita harus masuk browser melalui Chrome, internet dan lain-lain. Nah, di sini kita tidak perlu masuk ke situ. Jadi kita menggunakan aplikasi YouTube-nya langsung secara original ya. Oke, langsung saja kita masuk ke YouTube. Instagram, follow show, YouTube, 8 item baru. Kita masuk ke YouTube. Dua kali. YouTube. Oke, kita masuk ke akun. Seperti biasa. Nah, di sini kita masuk ke channel Anda ya, atau channel saya. Oke, kita masuk. Di sini kita cari video yang mau kita pasang pin pada komentar. Nah, di sini kita cari salah satu video yang telah diberikan komentar oleh subscriber saya atau penonton saya. Di sini kita cari video yang mana ya? Kelola video. Lagu Batak Tangiang di Dainang, Chip. Tutorial singkat. Cara memasang foto profil pada... Style Voice, Tony Tony Kudu Ho Cover Daniel 5 menit. Tutorial singkat. Cara memasang foto profil pada channel YouTube kita 3 menit 59 detik. Nah, di sini kita cari... Daniel Tunanetra Official 17X ditonton 2 hari yang lalu. Nah, di sini kita cari video yang ini aja yang kita mau pasang pin. Memutar video, ketuk 2 kali untuk menampilkan kontrol. Video, ketuk 0 menit. Nah, kalian kalau mau nonton video ini, ya tonton guys. Karena ini bermanfaat ya guys. Oke, kita jeda dulu sebentar supaya tidak mengganggu ya. Oke, langsung saja kita menuju ke komentar. Nah, di sini ada komentar 3 ya guys. Di sini saya akan mencontohkannya sama kalian. Di sini saya mau hanya membuat contohnya. Dan sekalian cara menunjukkan sama teman-teman. Di sini kita cari komentarnya. Komentar yang mana ini? Nah, di sini kita mau pasang pin pada komentar yang ini ya guys. Di sini kita pasang pin. Nah, untuk mencari pinnya yang mau kita pasang, silakan cari ke menu tindakan. Ultra Grades N. Batal suka, tidak sukai komentar ini, balas tombol. Hapus tanda hati, menu tindakan tombol. Nah, di sini kita cari ke menu tindakan. Kita langsung double tap. DU recorder di atas, YouTube di bawah. Pasang pin dalam daftar. Nah, di sini ada keterangan pasang pin. Hapus. Ini ada hapus. Laporkan. Ada laporkan. Nah, untuk memasang pin kita cari aja di sini pasang pin. Di luar daftar. Pasang pin dalam daftar. Oke. Ketuk dua kali. Notifikasi pasang pin pada komentar ini. C.
Jika Anda sudah memasang pin pada komentar, pin ini akan menggantikannya. Nah, di sini ada keterangan seperti itu, langsung saja kita cari oke. Batal, pasang pin, tombol. Nah, atau pasang pin. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Itu ya, guys. Kita langsung double tap. YouTube. Menu tindakan, tombol dalam daftar. Komentar dipasangi pin. Nah, sudah seperti ini dia tampilannya, guys. Maka nanti keterangannya di sini akan seperti ini, guys. Di luar. Pemutar. Mana tadi komentarnya? Nah, inilah seperti ini, guys, kata-katanya, guys, kalau sudah dipasangi pin pada komentar. Ya, kira-kira seperti itu gambarnya, guys. Kalian bisa mencoba sendiri dengan aplikasi YouTube dan tidak perlu membuka brosur atau aplikasi tambahan karena ini murni dari aplikasi YouTube-nya sendiri. Layar depan. YouTube 9 item baru. Oke, guys, itulah tadi tutorial kita hari ini, yaitu cara memasang pin pada komentar YouTube kita. Jadi jika teman-teman punya saran atau pertanyaan, kalian bisa tulis di bawah apa yang akan saya review selanjutnya. Oke, guys, demikianlah video hari ini. Saya harapkan semoga teman-teman bermanfaat mendengarkan video ini atau menyaksikan video ini, dan yang penting dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, akhir kata saya pamit undur diri. Selamat bertemu kembali dan salam teknologi.